Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian Baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia Maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri Saudara-saudaraku Kita akan memulai untuk seri kedua Tema ketika aku diuji dan dicobai Namun demikian sebelum kita memulai Seperti biasa saudaraku Saya ingin menyampaikan informasi Saudara-saudara sekalian, jangan lupa kalau masuk ke YouTube channel saya, please klik subscribe dan klik lonceng supaya setiap khotbah yang terbaru dirilis secara otomatis sudah ada notifikasi di gadget saudara sehingga saudara mudah mengikuti ibadah. Demikian informasi yang bisa saya berikan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ada judulnya, judul Alkitabnya, Kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham lalu sautnya, Ya Tuhan. Firmannya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk koran bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melainkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bagian kedua daripada firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karun ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagian ketiga seraku firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah kami baca. Tuhan roh bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Supaya lewat firman Tuhan kami kuat menghadapi ujian dan pencobaan. Roh Tuhan bekerja lewat hambamu, memberi hikmat untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Tuhan berbicara, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk di seri kedua, part 2 daripada tema Ketika Aku Diuji dan Dicobai. Saudara-saudara sekalian, dalam seri kedua, saudara aku, namun demikian sebelum kita masuk ke seri 2, seri pertama 2 minggu lalu saudaraku aku, seri pertama 2 minggu lalu saya akan menjadikan menjadi resume, menjadi suatu intro untuk di seri kedua. Supaya bisa refresh, refresh saudara punya pikiran, supaya ingat kembali yang kita bahas di seri pertama. Karena seri pertama menjadi penting saudaraku aku sebagai suatu pijakan untuk masuk ke seri yang kedua. Saudara-saudara sekalian seperti yang sering saya katakan, dalam semua khotbah berseri saya, kita menggunakan pikiran integratif. Yaitu semua poin itu saling berkait. Maka tidak bisa saling terpisah, suruh aku. Nah, suruh-suruh sekalian, sebagai resume daripada seri pertama ketika aku diuji dan dicobai adalah demikian, suruh Perhatikan. Waktu kita berbicara mengenai ujian dan pencobaan, suruh yang kita bahas di seri pertama adalah, suruh kaitan Allah dengan ujian dan pencobaan, poin pertama. Poin kedua kaitan setan atau iblis dengan ujian dan pencobaan, poin ketiga kaitan manusia itu dengan ujian dan pencobaan. Nah, Saudara-saudara sekalian, di Injil Matius pasal 6 ayat 13 yang kita baca tadi itu bunyinya adalah jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca kalimat seperti itu dalam doa Bapa Kami, semua kalimat aktif, artinya God in action. Artinya, Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas, termasuk mengenai ujian dan pencobaan seraku. Dengan demikian, berarti saudara sekalian, ujian datang dari Tuhan. Tujuannya adalah untuk meneguhkan iman, sementara cobaan itu datang dari setan. Tujuanlah adalah untuk menjatuhkan kita, saudara sekalian. Nah, karena dia ada di bawah otoritas Tuhan, saudaraku, setan pun ketika ia menguji, setan ketika ia mencobai manusia, saudaraku, dia tidak bisa sejahat-jahatnya mencobai sehancur-hancurnya manusia itu. Tetap dalam ruang lingkup ada batasnya. Jadi, setan itu pun harus seizin Tuhan, saudaraku. Kisah yang paling konkret kita baca di, di kitab Alkitab kita tentang Ayub yang dicobai setan, saudara sekalian. Jadi, ujian dan pencobaan tetap di bawah otoritas Tuhan serahku. Nah, yang kedua, kaitan manusia dengan ujian pencobaan perlu kita pahami. Pada saat kita dicobai serahku, ada satu hal yang harus kita pahami dengan baik. Ketika terjadi cobaan buat manusia serahku, tidak selalu tidak berarti 100% itu semua karena kerja setan, tidak serahku. Di dalam cobaan yang dihadapi oleh manusia itu serahku, juga melibatkan manusia itu sendiri. Jadi tidak serta merta setan salah semua saudaraku setan mengambil andil 50%. 50% lagi adalah kelemahan daripada manusia itu. Jadi ketika kita memahami cobaan saudaraku harus kita pahami bahwa saudaraku setan bekerja 50% dan juga melewati kelemahan kita kita dicobai oleh karena keinginan kita saudara-saudara sekalian jadi setan menyelidiki di mana kita paling lemah di situ maka dia mendompleng dari belakang untuk menjadikan kelemahan kita sebagai cobaan untuk menjatuhkan kita jadi the weakness of human and the work of satan itu dua hal yang berbeda Saudaraku kita harus bisa differentiate ketika kita bisa differentiate kedua hal itu Saudaraku maka kita peka bagaimana harus bisa hati-hati terhadap cobaan Saudaraku Okey, nah itu poin yang besar. Poin yang besar yang kedua lagi saudara aku, ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan itu, hal yang paling sentral dari seluruh khotbah serial produksi lembaga Antonencang Chang Ministry Internasional menyangkut tiga hal yang paling pokok, yang paling sentral, yaitu saudara punya mind yang diperbaharui oleh firman Tuhan sehingga menyebabkan suatu worldview yang kuat dan kita punya heart yang dipengaruhi oleh Firman Tuhan sehingga menciptakan suatu intimasi yang kuat dengan Tuhan dan kita punya faith Saudaraku iman kita yang adalah anugerah Tuhan dipengaruhi oleh Firman lewat pengalaman yang kita alami iman itu mengalami proses peneguhan iman jadi our faith our Christian worldview and our intimacy with God tiga hal itu bekerja sama menjadi kuat menjadi satu mata rantai kuat untuk menghadapi ujian dan pencobaan dan bersama dengan roh kita, dalam diri kita juga ada roh Tuhan yang mendukungkan iman kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita memahami poin ini, maka kita akan sanggup menjalani ujian dan pencobaan yang kita arungi setiap hari sampai di akhir, akhir hidup kita, saudaraku. Jadi ini merupakan suatu resume untuk seri yang pertama, saudara, -saudara sekalian. Nah sekarang kita masuk seri kedua. Saudaraku, seri pertama itu kita bicara mengenai pencobaan suraku. Di seri kedua, kita akan berbicara mengenai ujian suraku. Standpoint yang paling mendasar adalah ketika kita baca di Matius pasal 6 ayat 13, jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Semua adalah dalam otoritas Tuhan, cobaan itu. Jikalau cobaan itu, Tuhan yang aktif, Tuhan yang melepaskan dari yang jahat, Tuhan yang membawa ke dalam cobaan, Cobaan saja Tuhan berotoritas dalamnya apalagi disebut ujian serakku. Ujian datang dari Tuhan, sifatnya untuk meneguhkan iman. Nah serakku perlu suatu perlindungan sebentar serakku. Setiap orang pasti akan mengalami ujian serakku. Tidak mungkin tidak. Ujian itu baik untuk kita supaya dalam kerohanian kita itu naik kelas serakku. Nah dalam menghadapi ujian itu kita harus piawai. Mengapa sebab serakku? Karena ketika seri pertama sudah rilis, soraku kira-kira dua minggu muncullah banyak pertanyaan soraku. Salah satu pertanyaan demikian jemaat menyimak baik-baik pertanyaan dari jemaat ini seperti ini, Pak sakit saya sudah bertahun-tahun, sudah menahun, saya sudah berdoa tapi kelihatannya Tuhan tidak peduli dan Tuhan memberi aku ujian yang kekuatannya melewati batas dan saya juga sudah mendengar banyak khotbah-khotbah yang positif yang bapak khotbahkan. Sepertinya aku sudah tawar hati. Bagaimana saya, Pak, seperti itu? Jadi, soraku jemaat ini, dia memahami Tuhan sudah tidak peduli. Sakitnya sudah bertahun-tahun, kemudian dia merasa Tuhan itu memberikan dia ujian itu terlampau berat melewati batas yang dia mampu, dan juga dia merasa dia sudah mendengar banyak korban yang positif, soraku dan akhirnya dia tawar hati. Bagaimana memahami? jemaat yang seperti dalam konteks kita ketika kita berbahas mengenai tentang ujian. Saudara perlu perhatikan baik. Kita lihat dari kejadian pasal 22 ketika Abraham diuji, saudara-saudara sekalian. Saudara, ketika kita malam ujian itu, perlu kita pahami dengan baik, saudaraku. Ujian itu, saudaraku ya, dia memiliki beberapa kategori, saudaraku. Justru dalam beberapa kategori inilah, maka kita menjadi dewasa dalam ujian. Saudara perhatikan, saya uraikan satu persatu kategori itu dengan pas, saudara sekalian. Kategori pertama ujian itu yang sifatnya short time. Kategori kedua, saudaraku, yang sifatnya medium time. Kategori ketiga yang sifatnya long time. Kategori keempat yang sifatnya until the end of the life, saudaraku. Jadi ada empat kategori ketika kita memahami ujian yang diberikan Tuhan, saudaraku. Kategori pertama short time, contohnya bapak Abraham diuji, saudaraku. Kejadian pasal 22 yang kita baca, saudara sekalian. Jadi ujian kepada Bapak Abraham itu saudaraku itu short time dan saudara perlu ingat di dalam uji kategori empat kategori itu berlaku dua hal yaitu durasi dan bobot. Durasi adalah berapa lamanya ujian itu datang ke bar kita. Maka ada short, ada medium, ada long, ada the end of life. Bobotnya adalah berapa besar kekuatan, berapa berat ujian diberikan kepada Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi bobot dan durasi di dalam ujian itu seraku setiap kategori itu ada. Nah seraku short time itu kita ambil contoh Bapak Abraham seraku. Bapak Abraham ujiannya short time seraku. Waktu Tuhan berkata Abraham Abraham ya Tuhan persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham jawab ya Tuhan. Alkitab menulis, besok pagi-pagi Abraham sudah berangkat suraku. Jadi boleh dikatakan paling lama 2-3 hari ujian buat Abraham. Short time. Short time itu sebut. Tapi bobotnya disesuaikan dengan kapasitas yang Abraham, Bapak Abraham, mampu menanggungnya suraku. Itu dia. Nah kalau yang medium time seperti apa? Yang medium time kita ambil contoh jemaat tadi yang bertanya. Pak, sakit saya sudah menahun, Pak. Kelihatannya Tuhan tidak peduli, Ujian diberikan saya itu kelewat batas. Nah, aku juga dengar banyak korban positif, tapi hatiku sudah tawar. Jadi boleh kita pilih contoh. Pertanyaan jebat itu ada di medium time, surahku. Katanya penyakitnya sudah bertahun-tahun, surah sekalian. Nah, dalam penyakit yang bertahun-tahun itu ternyata dia mulai tawar hati, surahku. Dia merasa Tuhan memberi dia ujian itu melampaui batas kekuatan dia, dan dia merasa Tuhan tidak peduli. Mengapa bisa terjadi seperti ini, surahku? Justru pada saat dia menghadapi medium time itu suruh aku, dia salah mengerti Tuhan. Dia punya iman itu goncang suruh aku. Tuhan tidak peduli saya lagi. Dia punya intimasi with God itu goyang suruh aku. Tuhan itu tidak peduli dia. Dia menjadi tawar hati. Dia punya Christian good view. Menjadi roboh. Karena kenapa? Dia sudah berjalan banyak kok -banyak positif. Toh dia tetap seperti ini. Soal perhatikan di medium time ini. Tentang ujian suruh aku Waktu kita menghadapi dalam Kategori medium time serakku ingat baik-baik. Ketika kita hamba hujan seperti itu, bisa saat pada saat medium time serakku, saat itu juga berhenti ujian itu. Artinya apa? Kita sembuh sangat bisa serakku. Tapi juga bisa serak sekalian. Ketika di medium time itu kita bergumul di situ, kita punya faith kita punya word view, kita punya intimasi bergerak untuk memahami realita hidup yang kita alami, suraku, sampai dia melewati batas medium time, ketika dia masuk ke long time, suraku, adalah suatu preparation untuk kita memasuki, bukan medium time lagi, tapi masuk ke long time, suraku. Nah, waktu memasuki long time, baru kita sadari, saudara-saudara sekalian. Saudara mulai tahu, penyakit saya ini tidak sembuhkan dalam waktu yang singkat, suraku. Nah, Kan kita juga dalam pergumulan itu ada suatu persiapan dalam hidup, suruh aku. kita sadar, mungkin saja penyakit saya seperti ini akan dibawa sampai sumber hidup saya. Itu bisa pahami seperti itu, suruh aku. Jadi tidak berarti kenapa ini jemaat menjadi pesimis dan berpikir negatif tentang Tuhan, menjadi blaming God dan merasa tawar hati, karena yang dia ingini seraku adalah dia sembuh. Kalau dia sembuh berarti Tuhan ujian diberikan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tidak seperti itu seraku. Tidak seperti itu. <tuh> saya kasih hidup saya seraku. Saya mengalami sakit operasi jantung seraku. Dan sekarang karena diabetes 25 tahun, mata kanan saya sudah buta seraku. Mata kiri dileser karena pendarahan. Sekarang kabur seraku. Dan pada saat saya menghadapi ujian yang medium time seperti ini, saya sadari suraku dalam perjalanan medium time itu saya akan masuk ke long time. Artinya suraku badan saya ini akan membawa penyakit jantung yang sudah dioperasi ini sampai saya mati seraku long time. Dan mata saya ini waktu saya masuk ke long time suraku bisa saja saat Tuhan sebutkan saya sangat bisa tapi saya tidak bahas bagian itu nanti yang ketika masuk ke long time suatu hari until the end of my life suraku ini saya bawa suraku mata yang sudah kabur ini satu mata yang sudah tidak bisa lihat suraku saya tidak perlu menjadi komplain sama Tuhan saya tidak perlu untuk menyalahkan Tuhan justru ketika saya memahami momentum seperti itu bahkan iman saya bisa menyalahkan Tuhan karena saya berpikir karena keadaan saya sudah seperti ini, mata saya kurang awas, dan kesehatan saya dengan jantung yang sudah dioperasi, mestinya aku memanfaatkan momentum itu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mestinya aku giat jauh lebih sungguh. Nah, itu harus dipahami oleh jemaat suraku. Bukan menjadi patah hati, bukan menjadi kecewa, bukan menjadi tawar hati, bukan itu. Itu adalah salah mengerti rencana Tuhan suraku. Salah mengerti rencana Tuhan. Itu contoh tentang medium time. Bagaimana contoh tentang long time? Long time itu saya ambil contoh suami istri, saudaraku ya, suami istri. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ambil contoh suami istri, misalnya begini. Saudara hidup sebagai suami istri, baik suami maupun istri sama saudaraku ya, kita ambil contoh yang sang istri dulu. Dan ketika hidup menjadi suami istri sudah 30 tahun, istrinya menyadari bahawa suaminya itu, saudaraku, setelah menik menikah sekian lama, banyak sifat yang tidak baik. Karakter yang tidak baik, terlampau egois, ingin hidup menang sendiri, dan uang pun ingin diambil sesuka hati, aku Begitu, tanpa memperhatikan kebenaran keluarga, demikian. Nah, itu adalah ujian yang sifatnya long time, karena suami istri ini sudah hidup dalam janji Tuhan, hidup semati sampai mau memisahkan, aku. Nah, long time itu artinya apa? Setia sampai suatu hari suaminya meninggal, aku. Kalau suaminya meninggal, berarti ujian itu selesai, atau bukan suami meninggal, istri itu meninggal. Berarti ujiannya selesai. Ini namanya yang long time, saudaraku. Ini yang long time. Ini memakan waktu yang lama. Apa yang disebut dengan ujian yang kategorinya until the end of life, saudaraku. Sampai mati. Nah, ini perlu diperhatikan baik. Ini dalam konteks penginjilan. dalam konteks pelayanan kepada Tuhan, dalam konteks rasul-rasul, bapak-bapak gereja dan orang-orang Kristen zaman sekarang seraku. Mereka menderita, mereka melalui ujian seraku pada saat pemberitaan Injil. Ya mereka yang disiksa, mereka yang dipenjarakan seraku. Dunia akan melihat apa yang mereka lakukan tidak menjadi hasil. Dunia akan melihat mereka gagal seraku. Ada yang mereka mati di penjara. ada yang mereka tersiksa mati suraku tapi dalam hal rohani mereka mampu melewati ujian itu suraku artinya apa sekalipun dalam mata dunia mereka tidak sukses mati dalam penjara tapi mereka berhasil dalam ujian itu jadi ujian itu sampai hak nafas terakhir suraku artinya begini seperti dikatakan Paulus Paulus saudara-saudara sekalian ketika dia sudah mengakhiri semua pelayanan dia berkata aku sudah mencapai garis finish Aku berhasil memelihara iman. Mahkota sudah menunggu aku. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan kemah tua ini. Kemah tua masuk tubuhnya, rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dia melihat apa yang dilakukan, ujian diberikan Tuhan itu, dia mampu menjalankannya, dan dia berhasil. Seraku sudah selesai pada saat nafasnya terakhir itu disebut, dia lolos ujian seraku. sekalipun dunia melihat dia gagal, dia disiksa, dia hina, tapi dia melewati kategori ujian yang keempat suruh aku until the end of life suruh aku. aku. mengerti hal itu? Kalau kita tidak pahami demikian suruh aku, kita akan mudah sekali sakit hati sama Tuhan loh. Kita akan mengatakan Tuhan itu memberikan ujian itu terlalu berat. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan memberi ujian kita 50 kilo, kenapa kita berpikir Tuhan itu memberikan aku ujian kelewat batas beratnya? Masalahnya bukan di Tuhan suruh aku. Saudara perhatikan dimensi God. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah pura-pura. Tidak, Tuhan tidak pernah rasain lu, gue kasih ujian seperti itu. Enggak, Tuhan rencana selalu baik, serah aku. Tuhan selalu baik, maha tahu yang diberikan itu sesuai. Karena tujuannya juga baik, supaya kita naik kelas. Ujian diberikan itu pas, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita menanggungnya. Masalahnya bukan di Tuhannya, serah aku. The problem is not God. The problem is our set diri kita suraku. Kita diberi ujian yang sesuai kemampuan kita 50 kilo. Tapi karena kita terlampau cengeng, terlampau manjakan hidup ini, baru diberikan 50 kilo untuk ujian saja, kita sudah merasa itu 100 kilo. Problem adalah kita bukan Tuhan seraku. Nah, ini yang kadang-kadang kita belum pahami dalam hidup ini. Maka timbullah kepahitan kepada Tuhan, tawar hati kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak fair. Bukan itu seraku, bukan itu. Masalahnya ada di kita. Mampukah kita menyerap pemahaman satu persatu dengan baik seraku? Karena secara manusia kita pengin dalam ujianku, Pak, aku ingin sembuh, ya saya pun seperti itu. tapi dengan lewatnya proses waktu durasi yang Tuhan berikan, mestinya kepiawaan kita, kita menjadi mastery of life, menjadi master, expert dalam hidup kita. kita mulai memahami rencana Tuhan lewat ujian yang kita hadapi. loh aku, itu namanya kedewasaan rohani. Seru aku. saya kasih contoh, seorang misioneri yang melayani jemaat di daerah pedalaman, dia tinggal di pedalaman itu 25 tahun. Seru aku. Rumahnya di Eropa itu bagus. Dia hidup di pedalaman itu 25 tahun. Bersama suku Dayak, suku pedalaman. Supaya mengajar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian anaknya menikah. Setelah menikah, anaknya melahirkan seorang cucu. Dia kasih nama Esther. Anak itu terlahir cacat mental, seurahku. Nah, kalau pemahaman tentang Tuhan tidak baik, misioner ini akan mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Saya sudah memberi hidup, saya berkorban, tidak tinggal di Eropa, tinggal di pedalaman, melainkan engkau scan tahun. Kenapa engkau beri aku cucu yang cacat mental? Kan begitu, tapi enggak, suruh aku. Justru di tengah hal seperti itu, missionary ini berkata demikian. Lewat cucu Esther yang cacat itu, kami belajar apa artinya mengasihi. Kami belajar apa artinya pengharapan. Kami belajar apa artinya mengasihi yang kurang. Kami belajar apa itu kesabaran. Kami belajar apa itu anugerah. Kami belajar bagaimana bisa menerima kenyataan hidup yang ada. Dia sebut satu persatu sebesarku. Sampai di belakang kalimat tadi dia mengatakan, Thanks God for little Esther. Orang bisa sebut kenapa? Orang mau hidup, suraku Hujan diberikan itu seumur hidup melihat cucu itu, suraku Tapi dia bisa lewati. Kita bisa nggak, suraku Banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu, aku. Banyak sekali. Kalau surah baca kisah-kisah pahlawan iman surah aku Mereka yang dalam hidup mereka banyak tantangan kesulitan Bahkan penyakit yang harus dibawa mati Tidak membuat mereka itu blaming God surah aku Ujian yang mereka hadapi Mereka terima sebagai suatu kenyataan hidup Justru dalam hal sebelum mereka lolos ujian Mereka naik kelas-naik kelas sampai ke kelas yang paling akhir Sampai hidup mereka kembali kepada Tuhan surah aku Mengerti kan engkau? Coba perhatikan di Alkitab banyak contohnya Dalam hidup kita sekarang juga banyak surah aku juga banyak. Kadang kalau kita tidak sampai seperti itu, kecenderungannya kita tawar hati, kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan kita buat. Ada satu lagi pertanyaan baru masuk suraku, jemaatnya mengatakan, Pak, saya hidup sudah 60 tahun, kemarin suami baru meninggal 2 bulan lalu karena covid Anak saya laki-laki yang paling saya sayang di tahun lalu meninggal di LA karena kecelakaan mobil sekarang saya hidup dengan dua anak perempuan dan beberapa cucu. Kenapa ujian yang buat diberikan kepada saya itu tidak habis-habisnya, Pak? Kayaknya saya bosan hidup. Nah, ini adalah orang yang tidak mengerti jalan pikirannya Tuhan, suruh aku. Inginnya apa yang dia ingini, dia akan menuju kepada suatu kekecewaan ke 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 hidup, suruh aku. Yang Tuhan inginkan adalah justru lewat segala hal ujian itu, kita naik kelas, kita menjadi dewasa rohani. Mapan kita menjadi banyak makan asam garam, menjadi master dalam hidup kita saudaraku. Orang bilang kaya pengalaman, kaya pengalaman bersama dengan Tuhan, menjadi dewasa dalam hidup, mestinya ujian-ujian dan pencobaan yang kita alami seperti itu. Khotbah ini baru sukses ketika seorang mendengar dengan teliti, bisa menyimak dengan baik surah-surah sekalian. Justru hasilnya adalah kalau seorang menghadapi ujian dan pencobaan, dia tidak takut. Bahkan merasa justru lewat seperti itu lah Seperti dua, lewat dua hal inilah Yang membawa saya semakin mengenal Tuhan Saya yang hidup Membawa saya mengerti apa artinya hidup yang saya alami itu Mestinya itu surah-surah sekalian Mestinya itu Saya perhatikan dan teliti Jadi surah-surahku Saya yang sudah ada di fase ketiga Sudah lepas daripada operasi jantung Diselamatkan Tuhan Dengan mata seperti ini Saya menggebu-gebu untuk fase ketiga ini surahku Hidup saya tinggal satu fase. Tuhan mau kasih umur berapa, terserah Tuhan. Tapi kekuatan saya, suruh aku, saya tidak sesehat dulu lagi. Karena sudah operasi jantung, suruh aku, sekarang karena operasi jantung jadi cepat capek. Kalau dulu saya kuat, suruh aku. D tetapi semangat saya, kesungguhan saya, pelayanan saya tidak tidak mundur, suruh aku. Bahkan sekarang makin besar. Dulu saya bisa melayani kemana. Sekarang lewat sermon online, saya bisa melayani seluruh dunia. Saya bisa melayani Eropa, Amerika, Amerika. Australia, Asia, banyak jemaat yang bisa mendengar suara aku. Justru kemampuan fisik saya tidak seperti dulu, tapi saya punya rohani bisa bertumbuh dengan baik. Karena cara saya memahami ujian yang Tuhan berikan kepada saya dengan tepat dan benar. Mestinya hidup seperti itu suara aku. Coba so, suara pelan-pelan menyimak firman hari ini. Nanti di seri ketiga suara aku, kita akan bahas, seri pertama kita bahas, Cobaan, Seri kedua ini kita bahas ujian, nanti seri ketiga kita bahas ujian dan pencobaan itu dia itu side by side satu satu sisi dengan sisi yang lain, saudaraku terjadi dalam satu peristiwa satu peristiwa itu side by side ujian pencobaan itu dalam satu peristiwa ada ujian dan pencobaan kita bahas di seri ketiga, saudaraku. Semua saudara simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Saya ingin saudara sekalian kalian dengar firman Tuhan hari ini. Dunia yang kita hidupi sekarang itu sangat berat, suraku. Cobaan pasti datang. Ujian pasti datang, suraku. Dan ujian itu bukan satu saja. Yang kita ambil contoh Bapak Abraham itu satu, suraku. Tapi ujian itu sangat variatif. Kenapa? Karena hidup kita kan banyak dimensinya dimensi keluarga, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, kan semuanya. Nah, cobaan itu bisa datang dari berbagai dimensi hidup yang ada, suraku. Kita lewatin satu, nanti satu datang, suraku. Puji Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang Tuhan tahu bagaimana cara mendidik rohani kita lewat ujian dan pencobaan. Setan tidak berhak untuk sepuas-puasnya, seluas-luasnya untuk mencobai manusia, tetap harus izin Tuhan, saudaraku. Bukankah hidup ini lebih stronger, lebih kuat ketika memahami seperti ini, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara, baik yang ada di Amerika sana, mungkin sekarang subuh, pagi, atau sore, saudara yang di Afrika, saudara yang di, di Belanda, di Jerman sana, saudara yang di Jakarta, Surabaya, Batam, Singapura, Penang, Malaysia, Melbourne, Sydney, Perth, Darwin. Saudara mendengar firman seperti ini. Coba saudara kategorikan. Katakanlah saudara sekarang menghadapi 10 ujian saudaraku. Coba kategorikan dalam tiga kategori itu. Ada ujian yang sifatnya short time. Ada ujian yang sifatnya medium time. Ada ujian yang sifatnya long time. Ada ujian yang sifatnya until Until the rest of our life, until the end of life, sampai titik detik nafas terakhir seraku, ujian-ujian seperti itu ada seraku. Coba masukkan di kategori seperti itu dan pahami cara Tuhan mendidik kita dengan baik seraku. Sore yang masih remaja, ya akan menghadapi ujian dan pencobaan. Sore yang pemuda, anak gadis, saudara yang sebaya, ya. saudara yang sedang berjuang dalam dunia bisnis, saudara yang sudah tua hal itu akan terjadi pada hidup kita. Yang terpenting bukan seraku untuk lepas dari ujian dan pencobaan itu. Tapi yang terpenting bagaimana memahami, bagaimana menjalani, menelusuri ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di situ pun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Mengerti ke engkau, saudaraku? Mengerti ke engkau? Waktu saya mendapat pertanyaan dari jemaat ini, hatiku sedih. Karena dia baru mengalami medium time. Ujian itu dia kecewa. Dia tawar hati. Dia bilang Tuhan tidak peduli. Dia bilang banyak khotbah itu dia sudah dengar. Dia bilang Tuhan kasih dia ujian itu melewati batas. Enggak seperti itu soraku. Jemaat salah mengerti. Tapi enggak apa-apa. Justru khotbah hari ini akan membuka suatu pencerahan kepada rohani sejemaat sekalian. Membuka, memberikan suatu pencerahan untuk mengerti bagaimana seharusnya kita menggumuli dalam menghadapi ujian dan pencobaan itu selaku Saya nggak tahu saudara sekarang ada di mana. Ada di tempat negara mana. Mungkin saat ini saudara sedang bawa mobil, dengar khotbah ini. Dengarkan dengan teliti dan hati-hati membawa mobil lihat di depan. Dan saudara yang ada di rumah bersama keluar lagi menyimak. Kau melihat hatimu seperti Tuhan sedang berbicara dengan yang kamu hadapi atau saudara di kamar sedang merenung sendiri mendengar khotbah ini tanpa you sadari air mata you turun karena you tahu banyak keliruan yang kamu salah mengerti tentang Tuhan kau salah mengerti tentang dirimu sendiri sehingga ujian pencobaan itu menjadi bingung kamu tidak bisa membedakan dan kamu tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa doa dan nangis hari ini God let you know Tuhan mau kasih tahu Tuhan sayang engkau suraku Tuhan cinta engkau Tuhan tidak membiarkan engkau bergumul sendiri. Cobaan aja Tuhan masih pegang kendali, seraku, Bukan setan yang pegang kendali. Apalagi ujian yang datangnya khusus dari tu, khusus dari Tuhan. Supaya kamu naik kelas imannya. Makin lama makin mengerti Tuhan. Makin lama makin mengerti Tuhan. Mengerti ke engkau, suraku, firman hari ini. Tuhan sayang kau. Tuhan cinta engkau. Tuhan mau engkau pulih dalam hidup ini. Tuhan mau engkau memahami setiap ujian pencobaan itu dengan tepat dan benar. Tuhan mau you punya pikiran, you punya worldview kuat melewati bagian itu. Tuhan ingin sekali intimasi with God itu bertumbuh dengan baik. Tuhan mau imanmu hidup seperti iman Bapak Raham. Sekalipun short time, tapi coba ujian itu very strong, sangat kuat sekali. Dan Abraham bisa lolos ujian itu suraku. Maka berkat Tuhan tiba kepada dia. Bagaimana dengan saudara? Saya ingin surahku, kotbah hari ini menjadi berkat buat engkau. Engkau yang menyimak sekarang, di belahan bumi mana saja, simak dengan baik. Membuka benang kusutmu dalam problematika hidup yang kau alami sekian lama. Yang, gak, yang kau enggak kau tahu harus berbuat apa. Hari ini, Tuhan memberikan pencerahan. Memberikan membuka benang kusutmu untuk kamu lihat satu persatu dan teliti dan tepat untuk ditangani dengan baik suraku. ...kotbah hari ini tidak gampang dimengerti sesaat... ...serah perlu meng mengulang... ...benar kotbah ini berapa kali... ...menyimak dengan tepat... ...baru saudara bisa mengerti... ...mengerti kah engkau jemaat... ...untuk firman hari ini... ...do you understand... ...Tuhan sayang engkau... ...mari kita berdoa sebentar... ...kita tundukkan kepala kita... ...saudara yang ada di berbagai belahan bumi... ...baik di Amerika sana... Saudara yang ada di Eropa, di Jerman, di Belanda, saudara ada di Rumania, saudara yang ada di Asia, di Australia, saudara yang ada di Indonesia, Surabaya, Jakarta, Medan, Batam, Bogor, Bandung, dimanapun jemaat berada, hari Tuhan berbicara kepada Engkau, Kau diam dirimu sejenak, lihat isi hatimu sebentar, berbagai ujian dan pencobaan yang kamu hadapi, tegarkah Engkau melewatinya? Atau engkau salahkan Tuhan, kau yang paling tahu sendiri. Kau bergumul bersama Tuhan hari ini, kau berdoa dalam hati supaya pencerahan ini boleh membuka alam pikiranmu, membuka mata rohanimu untuk melihat kebesaran Tuhan di tengah ujian dan pencobaan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di negara manapun, di tengah COVID yang hebat, di tengah banyak hal yang harus dihadapi di tengah tantangan sosial, politik, dan budaya di tengah tantangan kesehatan pribadi demi pribadi di tengah ujian dan pencobaan yang datang silih berganti Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat tangan Tuhan diletakkan di atas kepala jemaat tangan Tuhan diletakkan di atas hati jemaat supaya diteguhkan, diberikan mood view yang kuat Diberikan hati yang dekat dengan Tuhan, intimasi dengan di Tuhan. Diberikan iman yang teguh, sehingga mereka boleh menjalankan satu persatu ujian dan pencobaan yang Tuhan sediakan. Tuhan hamba berdoa, kiranya AnugerahMu turun atas jemaat. Dengar hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Amin.